suasana di enggak video. Suasana di Mongkok Mefu. Di Taman Mefu. Itu ada teman-temannya di belakang. Ini kalau suasananya di Mefu di taman. Kita harus jaga jarak ya, walaupun kita ketemu banyak teman yang hari raya. Ini ceritanya tuh gagal mudik. Mau mudik kita gagal karena ada virus, jadi kita harus harus tunda. Seharusnya ini lebaran di rumah, terpaksa masih di rumah. Itu ada teman-temannya. Hai, si hello, hai. Hai. Ini cuma sebagian. Enggak, masuk ini, Mbak. Hah? Nanti masuk kontak. Iya. Ini masih banyak banget ini Mbak-mbak yang lagi libur lebaran. Kalau di Hong Kong tuh seperti ini suasananya. Nggak pulang, untung aku masih di sini ya. Kalau aku nggak di sini, kamu sendirian. Oh, nangis dia. Untung aku masih di sini, jadi dia ada temennya. Oh, ramai banget. Karena ini lebaran, jadi ramai banget. Biasanya nggak seperti ini. Yang penting kita harus jaga jarak, nggak boleh lebih dari 8 orang. Harus safety. Nah, walaupun gagal mudik, mudah-mudahan tahun depan bisa mudik, bisa berlebaran di rumah. Tadi sebenarnya sudah ketemu sama teman aku, cuma kelas dia sudah pergi sama temannya lagi. Mbak, aku mau ke desa dulu ya. Mau ke desa. Ini seujung sama loh ini. Together we fight the virus, please don't get. Walaupun ini musim panas, tapi karena ini lebaran, jadi kita bertahan di bawah terik matahari. Ketemu sedulur-dulur yang Hongkong. Masih rame loh. Jisoo kok no, kita ni Jisoo kok mulai apa pi itu? Yang Jisoo kok no Jisoo ni kok jangan. Saya serah kuat aku.
mas kan bisa gak mas kan anu rana di sini bang mau balik yang lewat toko ibu ya anak apa tuh oh no jangan lupa ayo ayo ini yang taman di sini bang kita akan lihat ke taman apakah mbak-mbaknya juga banyak yang libur apakah seramai biasanya atau enggak. Kembang kira nih aja nulis enggak, intinya kasih payu. Neng ngomong kira jarang nggak sendiri kembang lagi. Neng gara sangsar masa itu loh mbak. Karena sampai jam pira mbak, sampai pada sore nggak sampai tuh bengi surut kan mbak. Iya, sudah mulai sore. Oh, ramai banget tuh di tengah-tengah. Kena kundang jalan nak mas kilap aku. Ramai ni rek. Ya Allah, ini para manusia wong Indonesia semena mana mbak? Iki lo si anu si titi kau mah? Kita kumbak ya apa? Kau ni memang luhur, anu angsa. Dia kata beli ya sholat dong. Di Taman Mehu. Di Taman Mehu. Ada kolamnya ikan. Hai Goa. Di kolam Mehu ini ada ikan. Ada orang rumah kene ra? Oke iki. Halo, ajak mubeng rene ben roh ta, Mas. Aku libur bare sampe lagi tindo. Sing pertama ke wis ngono kae lah lagi. Ayo. Ada ikannya. Kura-kura, ikan. Nih, suasana di Taman Mehu. Termasuk ramai juga hari ini kan ada mbak-mbak yang lebaran di sini. Sana kok
muter. Ini masih ada lagi naik ke atas. Masih ada. Ya. Masih maca astaga wae. Wae masih maca ronggeng. Filipina. Sejuk banget ya. Seneng lek rene. Sejuk. Yo, kita ngebul. Raga ngebul airnya itu. Anu kae sampean kae. Sejuk banget. Ini masih ada mbak-mbak rame banget itu, ya Allah. Rame loh. Kampretan. Mereka ketemu temennya. Halo. Halo, sami-sami. Ayo rek, Mak. Sopo kancane PT ta? Aku ambil mbak ke sana. Oh. Kaget aku pas kayak anu kenal sana. Yo, kok ora kenal. Kanca PT. Sakne mbak ku umur 90 ratus tinggal bekas ini. Foto Nur, foto ora ning ngene Nur. Ya ya, tuh, artise tuh, artise. Ini artis iki. Foto ora sampean. Ketakut tak kira apa putih-putih. Tuh. Tamannya, bagus banget. Panti pijet barang, Mbak. Ayeke tinggi pijet, Mbak. Mbak lagi pijet. Keliling, ini ceritanya keliling Taman Mehu. Rana. Anak manten rek. Ada orang India. Ini tempatnya orang foto-foto. Wah, kae perpus. Masih ada.
Kono ke tempatnya lek anu olahraga kaki ya. Tuh masih banyak banget mbak-mbak yang di sini.